Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Siang ini hari Senin tanggal 8 Maret tahun 2021 akan diberangkatkan bis ALS Novin 378 dengan Sincu Abang Rizal Sinaga dari kota Yogyakarta berhati nyaman menuju kota Medan. Siang ini penumpang dari kota Magelang juga sudah tiba di Pool ALS Yogyakarta, yang mana penumpang dari Magelang ini nanti akan bareng dengan bis ALS Novin 378 menuju kota Medan. Pak Ketua, ya. Ini sewa dari mana dari Pak Ketua? Magelang. Dari Magelang ya? Apa tadi nunggu ini, kan tekun dia berdapeng gamping. Iya, iya. Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 lebih 10 menit ini teman-teman. Untuk kuis yang hari ini nanti hadiahnya kaos ya teman-teman ya. Kaos ini dipersembahkan oleh Abang Hanafi dari Cangkringan Sleman, Yogyakarta. Thank you.
Halo Kopassus, ini Iron 378 mau landing, kasih parkir. Paten kali ketua. Tiri apa tadi? Apa tadi? Tiri 78. Iya. Ya. Itu apa artinya, Pak Ria? 378. Oh, iya. Memang Pak Ketua kan agak bisa ngomong Jawa aja. Orang kebanyakan makan bebek goreng kan lupa bahasa Jawa. Bahasa Inggris terus sekarang dari guna Pak Ketua. Yang terima bingung salah kopatusnya. Bingung. Apa ini kata-kata? Nih, bebek goreng, nasi bebek. 378. Yang terima bingung. Bingung. Apa ini kok? Perjalanan ke agen British Kemerdekaan ini tadi agak mundur ya teman-teman ya. Biasanya jam 11 kurang sudah sampai di agen British Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta. Tapi ini jam 11 lebih 20 ini baru sampai di agen. Karena tadi nunggu penumpang dari Magelang. Ini adiknya tidur. Ini tempat duduk sleeper seat namanya. Iya. Iya kan, Pak? Misi, Pak. Nyun sewu nggih. Nyun sewu nggih, Bu. LS Novin 378 ini bermesin Mercedes-Benz 1526 berkaroseri Tentrem Scorpion X. Bisa LS Novin 378 nanti akan diberangkatkan kurang lebih pukul 12 siang dari Kota Yogyakarta. Berat sekali ini, paket apa ini ya? Mana, Pak? Parkir. Oh, parkir. Pak Kribu, sang pengawal. Teman-teman yang pengen kirim paket atau beli tiket bisa dibeli di kantor perwakilan PT ALS Yogyakarta di Jalan Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta atau bisa menghubungi di nomor telepon 0274375965. Suasana siang ini di agen Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta agak sepi ya penumpangnya ya. Penumpangnya hanya 3 tadi dari Magelang tadi. Untuk paket juga sepi ini. Kita doakan bis ALS Novin 378 dengan jincu Pak Rizal. Semoga nanti tambah paket, tambah sewa di agen-agen berikutnya di sepanjang lintasan Jawa Sumatera. Ini menuju ke Lubuk Pakam, ada yang ke Medan, ada yang ke Linggau, dan ada tadi yang tadi itu ke Bangko tadi teman-teman. Thank you.
Pak Eri. Paketnya hanya beberapa potong ya ini ya, nggak banyak ini paketnya. Paketnya sepi ya Pak Eri ya? Paketnya sepi. Ada 14 potong. 14 potong ya, tapi kecil-kecil itu. Ya, kecil-kecil semua, nggak ada yang gede. Oke ya teman-teman, demikian video siang hari ini tentang pemberangkatan bis ALS Nopin 378 yang akan diberangkatkan siang hari ini nanti kurang lebih pukul 12 siang dari kota Yogyakarta. Untuk teman-teman yang pengen bareng dengan ALS 378 silahkan tunggu di agen-agen berikutnya di lintasan Jawa Sumatera. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Hura! Pak Kuat, ini berapa kilo kalau dipaket berapa kilo? Ini? Kalau dipaket? 70 kilo ya. 70 kilo ya? Tidak ada, 75. 75? Oh, 66 itu. Oh, 66. Kalau saya coba berapa kilo? Ya. Berapa Pak? 73. 74. Aku 65. Berasa apa ya, 9 kilo. Iya, selisih 9. Punya siapa Pak Kuat? Pak, berapa? Abi Bantul ini. Untuk yang piket hari ini siapa nanti Pak? Nanti sore. Iya, ya. Hari ini saya. Hari ini yang ini Pak Kuat. Iya. Yang piket hari ini nanti Pak Kuat yang ada di agen ini ya. Saya jaga dulu, jaga papat, jaga.